Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan kita semua. Iya. Teman-teman tahu brand Polytron, brand lokal asli Indonesia ini terus berkembang dan terus berinovasi. Di tahun 2020, Polytron merilis Smart TV 32 inci dengan harga yang cukup murah. Tidak menguras kantong Anda, yaitu di kisaran 2 jutaan. Lalu apa perbedaan Smart TV ini dengan Smart TV brand lain? Simak video ini sampai selesai. Yang pertama, input dan outputnya yang pastinya sudah lengkap. Tapi sangat disayangkan untuk tuner TV ini masih analog TV ya, jadi belum digital. Di sini ada RCA, di bawah sini ada HDMI. Ini LAN dan USB Smart. USB Smart ini kalau nggak salah untuk dongle agar remote-nya itu bisa jadi pointer. Ini tipe TV-nya ya, 32AD1508. Dan yang kedua, remote-nya yang sangat minimalis, kecil dan sedikit tombol. Bisa jadi pointer tapi tidak ada tombol untuk perintah suara. Di tengah sini ada tombol Mola TV ya. Jadi kalau mau langsung ke Mola TV untuk nonton siaran bola, kita tekan saja Mola TV-nya. Yang ketiga, OS-nya ini sudah Android versi 7.0, tapi seperti biasa tidak ada Google Play Store-nya. Dan yang keempat, panelnya masih menggunakan soft panel, bergaransi 5 tahun termasuk panel dan spare part-nya. Sekarang kita coba untuk akses internetnya. Kita coba Mola TV-nya nanti. Apakah benar gratis nonton selama seumur hidup di Mola TV ini ya. Sebelumnya kita konekin dulu ke jaringan WiFi. Kalau sudah selesai, tinggal tekan tanda panah warna biru di sini ya. Oke, jaringan sudah terhubung dan mari kita coba Mola TV-nya. Oke guys, ternyata beneran gratis ya. Kita bisa nonton bola live, Liga Inggris, Liga Indonesia, dan kita juga bisa pilih film atau kategori yang lainnya di atas sini. Oke, sekarang kita coba YouTube-nya.
Oke, sekarang kita akan tes suaranya ini. Oke, ternyata untuk suaranya tidak seperti TV Polytron sebelumnya ya. Jadi suaranya ini agak kecil, standar lah suaranya. Kita nanti coba untuk atur suaranya dulu ya di pengaturan. Sekarang kita coba lagi. Oke, ternyata memang sangat disayangkan ya untuk suaranya ini keras dari di TV Polytron sebelumnya. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk info lebih detailnya silakan kunjungi website resmi Polytron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.